Selamat sore pemirsa channel Kosyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita update progres kereta cepat Jakarta-Bandung, khususnya di area stasiun kereta cepat Padalarang. Visual ini saya ambil dari sisi bagian barat. Bagaimana pantauannya? Mari kita ikuti videonya. Mari kita amati aktivitas pekerja di area stasiun ini. Ini adalah area peron. Tampak ada 4 lintasan. Terlihat ada aktivitas di area peron. Mari kita doakan pada seluruh pekerja yang sedang bertugas selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga perlengkapan dan peralatan yang digunakan berfungsi dengan aman, baik, dan lancar. Tampak sedang menaikkan bahan-bahan untuk peredam. Ini adalah area atap. Kita lihat secara keseluruhan bagian atapnya. Tampak sudah cukup banyak yang sudah terpasang. Dan saat ini sedang dilakukan juga pemasangan list plang. Ini dia yang berwarna putih ini. Dan ini adalah Skybridge Utara. Tampak pula aktivitas pekerja yang berada di bagian atap peron. Ini adalah peron sisi utara. Dan aktivitas di lintasan peron. Saya akan mencoba untuk mendapatkan visual dari sisi lainnya. Mari kita amati aktivitas pekerja. Visual ini dari sisi sebelah utara. Tampak aktivitas yang sedang dilakukan oleh para pekerja ini.
Dan ini adalah list plang yang sudah dipasang. Tampak sudah terpasang sangat rapi. Masih dari sisi sebelah utara, tampak sedang dipasang list plang untuk di area skybridge. Tampak sudah terpasang kaca, dinding-dinding kaca. Untuk saat ini masih belum ada aktivitas pergerakan kereta karena area masih dilakukan aktivitas pekerja. Terlihat di sini listrik jaringan atas atau LAA. Terlihat list plang yang sudah sangat rapih terpasang, terutama untuk area sebelah utara ini, semuanya sudah terpasang. Dan terlihat pula masih ada pekerja yang beraktivitas di bagian atap. Tampak material-material yang berada di bagian atap ini yang nantinya akan dipasang di area atap. Dan ini area dari lift dari sisi utara, ada aktivitas para pekerja di bagian atas di area mesin lift. Area mesin lift ini nantinya untuk akses dari lantai peron menuju ke skybridge. Dan ini ruang liftnya, tampak yang berwarna abu-abu ini adalah ruang lift. Dan saat ini sedang dilakukan pemasangan lift, yaitu finishing pemasangan lift. Dan ini aktivitas pekerja lainnya yang berada di sebelah timur. Terlihat sedang dilakukan pengelasan. Untuk saat ini memang aktivitas pergerakan kereta EMU masih diliburkan atau tidak ada aktivitas karena memang area ini para pekerja sedang beraktivitas di dekat atau jaringan listrik atas. Semoga semua pekerjaan bisa berjalan dengan aman dan lancar, sehingga uji coba
kereta melintas bisa segera dilakukan kembali. Dan ini area Isplang yang paling timur, dilihat dari sebelah utara. Sudah sangat rapih terpasang. Demikian pantauan terkini dari channel Eko Sento yang update selalu, khususnya area stasiun Padalarang yang bisa kita pantau dari beberapa sudut. Nantikan update selanjutnya, progres berkat tepat Jakarta Bandung. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Terima kasih.